Halo, selamat malam Sobat Master dimanapun kalian berada. Ini alumni malam minggu kita kali ini kehadiran musisi yang akan terus melangkah dan dunia musisi juga di sebelah kirinya yang membantu mensupport mereka untuk menjadi punya karya yang istimewa mewarnai kancah musik di nasional. Nah, alumni malam minggu ini kita akan berkisah kalau musiknya tadi nih udah di siang hari mereka. Nah, sekarang kita berbicara tentang sisi alumni malam minggu. Jadi kan lu masih malam mingguan enggak? Udah married. Nah, berarti udah alumni. Oke. Oke. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, Bro. Alumni aja, Bro. Nah, kita kenalan dulu. Nah, boleh sekaligus menyapa sahabat Master People. Halo sahabat Master, gue Tio, basisnya Lucky Pit, pemain bassnya. Oke. Oh, bener lah, gak boleh. Hey. Gua Adi, kebetulan ngisi di gitar dan vokal. Oke. Okay. Yo, gua Uli, temennya Lucky Pit. Ya, saya Safir, biar gidas, saya di sini sebagai kita dari musik, sebagai manajemen dari Lucky Pit. Woi, Sobat Master, ini ternyata ini lak apa sebutannya? Lucky Pit. Lucky Pit. Oke. Disingkat LP enggak apa-apa. Enggak apa-apa singkat LP? LP enggak apa-apa. Bukan PL bukan. Pemain lenong bukan. Lenong pemain atau LP? Oke, Bro, ini. Tio ya? Iya. Tio, ini boleh ceritakan tadi kan udah tidak malam mingguan lagi ya? Malam mingguannya di rumah sekarang. Oke, nah dulunya gimana malam mingguannya? Dulu, Bro. Eksekusi di mana? Kebetulan, okay. Kebetulan kan ini lagi di Bandung. Okay. Sekarang. Kebetulan Bandung tuh salah satu kota bersejarah sama istri. Alhamdulillah. Biasa. Berhasil ngibulin gitu maksudnya. Iya. Jadi aman ya. Nah, jadi jangan tenang. Istri gue tuh dulu kuliahnya di Unpad, okay. Jatinangor. Oke. Okay. Terus dulu kalau malam minggu itu kalau hari Sabtu pagi biasanya gue tuh berangkat naik bis ke Jatinangor. Oke. Okay. Terus abis itu yaudah kita jalan-jalan itu ke Dago, ke okay. Apa Masjid Agung, alun-alun gitu dah pokoknya. Jadi ya pas dapat ditawarin mau ke Bandung gak? Ya mau. Framing. Tahun berapa, Bro? Yeah. Framing. Istri lulus 2017. Bohongan. Enggak betul sih. Baru kemarin ya. Oh, lu menikmati malam minggu di Bandung seperti apa? Asik sih, Mbak. Oke. Kenapa sih? Lu kebanyakan framingnya, cuy. Apanya? Itu jalan jolok. Kebanyakan, aduh. Poinnya bukan itu. Terus ya, kenapa? Ya, ini dulu, habiskan dulu. Itu kalau di musik tuh intronya kepanjangan. Langsung ref dong. Ya pokoknya, Bandung salah satu kota spesial lah buat gue dan istri. Intinya gitu. Dan malam minggu kita dulu lebih banyak dihabiskan di Bandung, kecuali dia lagi libur semester. Oke, jadi doi ini menemukan di Bandung itu setiap sudutnya selalu menemukan sisi romantis, betul bro ya? Betul sekali, Bandung okay. Adalah kota yang paling romantis. Oke, okay. Lu ya? Di? Mampus. Kalau gue belum alumni. Oh belum, jadi masih menikmati. Gak bisa. Gimana malam minggu di Bekasi atau di mana nih? Oh dia setiap kota ada. Ada. Ada malam minggunya. Ada. Setiap kota. Oke. Ini yeah. Malam minggunya. Yang berarti deh, yang berarti di mana malam minggunya? Yang di Bandung apa? bukan, maksudnya yang sama yang mana? Bandung, gitu. Yang mana yang Bandung? Yang mana yang di Bandung? Yang di Bandung? Bandung. Bandung. Yang luas. Iya. Lu menurut lu nyaman yang di mana deh? Gua ikutin okay. Dia dulu kali. Boleh. Di Bandung. Boleh. Lu jangan bilang black juice lu. Oh iya, di sensor boleh itu. Namanya di sensor boleh gak? Seru ya. Soalnya agak public figure. Jangan sebutin. Inisial. Iya, pokoknya ada lah. Ada. Jadi apanya yang ada sebentar? Ada darahnya apa ada keringatnya gitu? Ada. Agak menjebak ya. Untung gak gue nyain tadi. Jadi, gue sempat waktu ini kebetulan gue di Afrika waktu itu. Udah? Sempat di Afrika Johannesburg yeah. Oh
Terus Nelson Mandela? Iya, yeah. Benar. Di South Africa. Oke. Okay. Terus kan kita sering apa kayak diundang tuh sama kedubesnya main gitu kan. Lu mainin gitu. Bukan. Iya, lanjut apa? Kedubes. Ini enggak nanya kedubes. Intro lagi nih. Kamu brengsek. Kenapa bisa kenal sama ini? Oh, oke. Okay. Oh, iya iya iya. Oke oke. Di Afrika Selatan. Iya, oke. Ini bridging berbeda ya. Bridging, bridging. Ini mati gua di Johannesburg. Oh, oke. Okay. Nah, terus gua tuh orangnya agak loner kan, agak loner. Okay. Jadi sendiri gitu, pondok okay. Gitu, sambil main gitar gitu. Cuma main gitu-gitu doang gitu. Nah, terus ada cewek. Siapa? Butuh bunga. Siapa? Ya, butuh aja bunga. Kan aman. Iya. Butuh bunga, terus dia bilang. Tapi kayaknya orang ini bakal tahu deh kalau lihat ini. Jangan sampai. Tapi gak apa-apa. Lumayan kangen. Terus. Baru ini dijujur. Iya. Terus abis itu dia nyamperin, dia bilang. Kamu main gitar? Gitu. Asik. Terus gue dengan fotonya, iya. Terus dia suruh bilang tuh, waktu itu mainin lagu apa ya dia suka tuh? Jangan spesifik ntar orang. Oh iya, pokoknya dia minta main satu lagu tuh. Gue nggak bisa. Gue cuma bisa lagu semua tentang kita. Waktu itu. Club project bukan? Tentang kita. Oh betul. Iya. Semua tentang kita. Itu kan belajar gitar rata-rata pakai itu gitu kan. Gue bilang, ah nggak enak lagu itu. Ini enak nih. Udah. Ada ngobrol dari situ. Okay. Ngobrol orang Bandung kan. Asik. Pokoknya singkat cerita, gue balik ke sini. Dia belum balik. Dia belum balik. Singkat cerita, karena gue balik dari sana, karena waktu itu kalau kita bawa handphone dari sana, kita bawa ke sini nggak bisa. Itu nggak akan bisa beroperasi HP-nya di sini. Mau diapain pun nggak bisa. Karena gue udah terkontrak sama yang di sana, provider sana. Karena, waktu itu ya? Karena waktu itu kan kalau nggak salah di sana lu cerita, ketika lu beli HP udah banding sama iya, itu. Iya, iya. Sebentar, tahun berapa? 2000, gua pulangnya itu ya. Pulangnya apa? Lu nyungsep di sana. Oh, ketemuan sama itu yang inisial bunga. Oh, itu tahun berapa? Kalau ketemu sama 2010 kan. Oke, sudah. Itu yang orang Bandung. Yang orang Semarang? Enggak ada. Gua tahu semua soalnya. Iya, iya, iya. Orang Bandung banyak. Udah pulang udah lama tuh, kontakan. Terus dari Facebook kalau nggak salah, dari Facebook langsung apa nih? Ada yang nanyain Adi katanya gitu. Terus gue jawab iya. Iya kan? Bunga. Iya. Kok lu tiba-tiba hilang sih gini. Gitu tanya itu. Gue hilang. Gue cuma ada problem waktu itu gini itu. Ya udah kontakan lagi dong. Ya udah kontak segala macam. Terus jadilah kita gitu. Berlanjut. Iya. Enggak, ntar dulu masalahnya yang ditanya malam minggunya gimana, bukan siapa. Oh, bukan. Oh, dia bukan Blue Frog sendiri. Bukan. Malam minggunya itu dia ketemuan, terus kita ngobrol nih, ngobrol panjang banget gitu-gitu. Nah, ternyata dia ngobrol dia itu lagi ada konflik sama hidupnya, dalam hidupnya dia. Oke. Okay. Nah, terus dia buat tempatnya kayak gitu. Gitu lah masa, ya kan gimana lah. Iya, iya, iya. 378 ya pokoknya masih. Terus langsung kayak, yaudah nonton aja kita gitu, udah langsung nonton. Jurus krokodil kan? krokodil lain. Gue nonton, terus habis nonton, ditonton. Gue langsung kaget, langsung berbawarna gitu. Itu gue ingat, itu gue lupa di Bandungnya di mana. Soalnya gue kan nggak terlalu tahu daerah-daerahnya. Cuman pokoknya nggak jauh aja gitu dari gedung yang. Tapi rasanya inget. Nah. Parah. Bentar. Gue mau nanya lagi. Enggak apa-apa. Boleh kan? Bentar. Boleh enggak? Bentar. Ini malam minggunya sudah berlalu. Iya. Dan sekarang masih? Sekarang teman. Teman konsul aja. Teman. untuk yang ini, yang lainnya? Yang lainnya. Gak usah bohong. Yang lainnya ya. Alhamdulillah. Okay. Ada aja. Nanti berlanjut setelah Bang Uli malam ini. Nah, ini Bang Uli. Iya, yeah, gimana? Malam ini gimana nih, Bung? Buset, udah. Kayaknya berwarna nih. Gua udah lupa banget. Gua sih karena gua sama-sama seneng nonton bioskop gua.
Oke. Okay. Sama bini gue, jadi gue nggak pernah ngapelin dia ke rumahnya. Dia ketemu di tengah tuh di Blok M tuh. Skop udah. Oke. Okay. Nah, dari film makan, belanja. Belanja mah enggak? Tangan maksudnya enggak. Oh. Ya lah. Iya. Kalau filmnya nggak asik, okay, tapi kita harus nonton kan? Yes. Cari yang pojok aja lah. Oke. Okay. Okay. Tahun berapa? Buset, tahun berapa ya? Mungkin 8 tahun lalu lah. 8 tahun lalu? Oh, masih hidup bioskop di sana? Hidup. Oke. Okay. Dengan film favorit? Film favorit? Gue, ya pasti gue suka nonton film action. Oke. Okay. Bini gue udah pasti tahu dia gak akan suka nonton film drama. Oke. Okay. Gitu. Udah, film perang, film apa, yang lain lah gitu. Action lah. Iya. Horor gue sama-sama gak doyan. Gitu. Tapi itu dengan bini? Tidak warna, ganti warna enggak? Ganti warna? Yang sama bini ya. Iya. Yeah. Ya cuman yang sebelum-sebelumnya kan juga bisa aja. Iya. Tapi monogami. Enggak kan yang enggak apa-apa. Enggak, yang penting intinya enggak ngomong lu jangan marah-marah. Ya bisa. Enggak, bro. Apapun yang terjadi intinya basah kan ya? Itu. Iya. Nah, lu gimana? Maaf ini. Iya. Gue paling penasaran. Tadi pas baca lu iyanya 3 kali. Malam minggu. Malam minggu kalau di Bandung tuh paling seru sih sebenarnya. Oke. Okay. Gue kebetulan 9 tahun dulu di Bandung. Cuman waktu itu kondisi perekonomian masih lelah lah. Okay. Jadi hancur lebur. Jadi malam minggunya tuh benar-benar dihabiskan buat teman-teman. Dengan apa? Nongkrong aja ngobrol. Tidak berakhir dengan tangan kan? Ah, langsung gitu. Enggak, gua jadi ngebayangin. Kok enak? Lo pegang lah. Labarannya mah penghuni. Susah. Gitu sih, dulu di Bandung tuh lu mesti cerita tempat itu seperti apa gitu loh. Sampai lu gak bisa berani bawa temen perempuan. Kalau ini masih ngelas. Ini masih ngelas. Dulu tinggal di sebuah studio di di buah sebuah studio. Boleh, gak apa-apa. Di daerah, di Jalan Purwarman tuh ada Karang Musik. Oke. Okay. Gua tinggal di situ, okay. 9 tahun gua ditinggal. Tinggal di studio itu. Ditinggal, apa ninggalin? Tinggal. Oh tinggal, di dalam. Di studio itu. Hidup. Jadi malam minggu kita itu memang nanti teman-teman yang weekday biasanya kerja, weekend ngumpul, cerita, bercanda, sampai pagi, gitu lah. Oke. Okay. Seru, memang. Itu di studio. Dan studio? Di luar studio gue nggak tahu. Ini berarti masih framingnya. Kepanjangan juga, kepanjangan juga. Intro juga. Kalau ini malah bukan intro, beda lagi. Progresif. Keuntungannya itu, gue tinggal di tempat yang strategis. Tempatnya strategis gitu, kan. Jadi kalau haus deket, gitu. Yeah, yeah. Haus tuh ada yang di Taman Sari tuh, deket, gitu. Haus artian ini apa nih? Haus, kan haus, 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 perlu minum. Tidak berakhir, haus kasih sayang. Iya, yeah. Tidak berakhir itu tidak harus dengan benar bergerak kan? Berakhirnya? Iya, iya, iya. Terus sih tapi Bandung salah satu yang kota yang menurut gua lengkap tuh. Okay. Di Bandung. Jadi kalau ngomong malam minggu tuh banyak keseruan karena ya dulu di Bandung tuh temennya banyak banget. Okay. Banyak banget teman-teman band dari Jakarta, teman-teman band dari Bandung juga, dan bermacam genre, bermacam cerita gitu. Itu seru banget sih kalau di malam minggu. Ada anak motor gede, motor kecil, apa segala macam tuh mereka punya cerita banyak. Jadi malam minggu tuh, wah, ngumpul tuh seru banget. Motor besar, motor kecil, motor kecil yang dibesar-besarin. Motor besar kayak kecilan. Bisa. Nah lu, bro, ini bisa nyampe ke dunia, lu ceritanya kakak adik? Iya. Dari mana rumusannya? Apanya? Bermusiknya. Jadi gimana ya? Dari dulu emang udah suka main musik sih. Kayak gue dari waktu kuliah punya band. Terus dia juga
punya band ya dulu ya. Halo. Sempat lah. Sempat ya, cuman pada akhirnya kan ketika sama orang lain nggak apa ya, ya ada dengan kesibukan sendiri-sendiri, terus ada yang visinya nggak sejalan, bla 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 segala macem gitu. Dan ketika band gue bubar, terus nggak lama ya kita cuma main-main di rumah aja. Terus ketika suatu hari dia bikin lagu, terus kata gue, ini lagu siapa? Terus dia bilang, gue bikin, ah, tai lu. Itu bener. Tai, bohong, beneran. Terus yaudah, sebenernya masih mau main musik gak sih? Mau, band ya, ayo. Oke. Okay. Yaudah dari situ, ngeband berdua. Dan gue merasa kayak, kita berdua yang dari kecil udah bareng, udah serumah, dan adik kakak aja masih bisa berantem, jadi nggak, gue nggak heran ketika ya dulu gue sering berantem sama teman-teman gue yang lain misalnya. Itu tukang berantem. Oke. Okay. Tukang berantem. Lu yang berantem. Berarti di, ini malam minggunya di musik di studio sekarang. Di rumah. Malam mingguannya gitu maksudnya, lebih banyak dengan not balok gitu. Partitur. Iya sekarang. Oke. Okay. Iya di rumah sih. Oke. Okay. Lebih serius sering main. Dunia yang lainnya di kesampingkan dulu atau? Ya kadang-kadang sambil ya, kadang-kadang perlu memori tahu Bandung gitu. Oh, ya. Berjuang sambil berjewang gitu ya. Berjewang. Gitu. Ini di kacamata Bung Uli pengamat musik mereka seperti apa? Oh. Kita di U Musik punya satu program yang berjalan udah 6 series ya. Yeah. Ya 6 series habis itu berhenti karena pandemi. Oke. Okay. Jadi namanya Kurasi Musik. Oke. Okay. Kurasi Musik itu ngumpulin band-band indie. Oke. Okay. Yang baru tidak terikat dengan perusahaan rekaman manapun yang punya karya sendiri. Oke. Okay. Nah, jadi mereka register ke ada tempat namanya Soundfriend. Oke. Okay. Dari register itu Soundfriend ngasih link ke kita. Itu harus dikurasi materinya. Okay. Setiap band yang masuk, salah satunya Lucky Pit dan sekawan. Oke. Okay. Di situ. Nah, terus nah, kita kan pasti ngelihat karya yang baik dan mereka punya potensi enggak ya ke depan gitu. Oke. Okay. Nah, kebetulan di isinya kurator ini ada dari orang-orang yang dunianya beda. Ada Salman Aristo. Okay. Dari dia script writer, produser film. Ya terus ada Maki Ungu, ada si Bugi, namanya Bugi dari label. Kita berdua. Jadi kita berlima ini selalu seleksi lah, mengkurasi itu. Dari setiap setiap bulan itu yang terkirim di atas 100 artis gitu ya. Tuh. Kita harus milih 6 sampai 7. Oke. Okay. Untuk dimainkan gitu. Okay. Tujuannya adalah awalnya jadi etalase untuk semua teman-teman perusahaan rekaman atau PH-PH film atau sinetron untuk melihat mereka kalau ada lagu mereka yang cocok silahkan belanja. Oke. Okay. Gitu. Nah, awalnya itu. Jadi sampai akhirnya kita bisa pilih mereka untuk kita ambil pada saat itu. Ya dari label itu yang tadi ada Bugi dari Entertainment Inc gitu kan. Ya itu kita sepakat untuk produce itu. Kalau U Musik sendiri kan lebih ke arah rumah produksi musik, bukan label gitu. Jadi Entertainment Inc bekerja sama dengan U Musik untuk memproduksi lagi gitu. Okay. Ya, gitu. Ya gitu. Dari kacamata band besar dengan berlabel, harapan mereka apa nih? Ya kalau lagi itu memang kita ketemu berawal dari event itu kan. Oke. Okay. Kreatif musik itu dan buat saya pribadi juga melihat mereka punya potensi. Oke. Okay. Potensi bagus, terus juga orangnya gak banyak. Oke. Okay. Bagi-bagiannya enak lah. Iya. Yeah. Itu potensi juga buat gue. Betul. Iya. Cuman apa ya? Kesan pertama itu karena gue ngelihat live mereka live di panggung gitu. Yes. Dan itu selama beberapa tahun kebelakang jarang terlihat band yang bisa benar-benar memikat audiens. Yeah. Pada saat ini dan pada saat itu terjadi di Lucky Pit, itu terjadi
jadi kita benar-benar ngelihat mereka mereka perform itu kayak wah kok bisa dunia oke. Dan semua kita memperhatikan ada penonton segala macam memperhatikan itu gitu. Okay. Ini bisa ya ada band keren nih gitu ya itu yang juga jadi pertimbangan kita untuk akhirnya bekerja sama dengan mereka dan ya mudah-mudahan bisa lebih yang sekarang. Oke. Cuman yang sialannya ini anak-anak ini cuma ngasih satu lagu. Satu lagu. Satu lagu dan tidak kasih pilihan apa-apa gitu. Itu juga sementara satu band bisa 8, bisa 5. Jadi kita bisa punya pilihan, mereka enggak punya pilihan. Mau tak mau harus itu aja. Oh iya gitu. Udah tos-tosan aja deh mainin dulu deh gitu. Terbaik dan yang terburuk. Gitu iya. Aja. Untung gitu. Pertaruhannya di tengahnya. Ini lu yang berjasa mendukung karir kalian berdua siapa? Seperti ini akhirnya. Ya, mostly sih. Ya, teman-teman kita. Oke. Okay. Istri dan keluarganya juga alhamdulillah mendukung. Amin. Terus ada dua orang teman kita yang ya bantulah kalau ada misalkan butuh review ya kita butuh sesuatu maksudnya kayak ya bikinin konten gitu. Okay. Atau ya itulah maksudnya namanya Karisma sama Himawan, mereka berdua itu kita nggak bayar apa-apa sama sekali tapi mereka bantuin ketika gue nggak bisa bikin ini nih, gue nggak ini nih, gue bingung ini nih, itu mereka bantuin, cuman ya kan kondisinya nggak bisa selalu ikut, cuman ya mereka ada selalu ada lah ketika kita butuhkan gitu. Oke. Diceritakan mimpi besarmu dengan bandmu apa? Pengen jadi pionir kan? Oke, okay. Seperti? Seperti Rakitin. Itu versi dirimu. Ada indikator yang lain? Indikator yang lain? Mungkin kalau di Indonesia band-band yang itu kali. Pionir kali. Iya, band-band yang pionir yang dia bawa baju sendiri gitu. Oke. Okay. Tapi dengan baju yang enak dilihat sama semua orang. Mungkin kalau dari Indonesia ada dua band Bandung yang kayak gitu kayak yang gue suka kebetulan Sigit sama Anturas. Oke. Okay. Itu mereka berdua kan pionir. Ketika ya kayak misalkan Sigit ketika orang-orang mainin lagu yang seperti itu, mereka tiba-tiba ngeluarin klasik rock gitu. Terus kayak Anturas yang zaman yang sekarang di zaman sekarang tiba-tiba main surf rock. Ya kita maunya kayak gitu. Oke. Yang kita keluar dengan Londo Rock. Iya, dengan Londo. Iya. Yeah. Londo Rock. Londo Rock. Londo Rock. Wong Jowo. Bikin lagu bahasa Londo, lagu ini rock. Kalau mereka berdua permain mini rock. Bung Uli, ini rumusan buat penikmat atau pemain musik yang baru untuk menjadi seorang rockstar itu apa rumusannya? Kalau jadi musisi yang, kalau gue sih bukan bilang jadi musisi yang baik gitu. Oke. Okay. Bukan jadi musisi yang pintar, udah nggak cukup. Oke. Okay. Musisi yang cerdas yang harus dicari. Sekarang. Seperti? Ya, cerdas itu kan gini. Kalau dibilang dia jago, dia bisa main musik atau jago main musik, ya itu syarat utama. Pasti lu mau main musik nggak bisa main musik jangan main musik gitu kan? Iya dong gitu. Nah, cuma nggak cukup itu saat ini gitu lah. Nggak cukup ini, lu harus tahu sektor legal, hukumnya seperti apa, kontrak itu seperti apa, terus royalty itu terbagi jadi berapa. Oke. Okay. Secara bisnisnya juga harus ngerti. Apalagi sekarang eranya sudah bukan era yang namanya akuisisi, tapi kolaborasi. Oke. Okay. Jadi bicara zaman dulu, label caplok satu artis, kontrak ikat gitu kan. Okay. Share. Walau alam, oke, okay. Ya kan. Tapi sekarang nggak bisa, transparan sudah. Mereka partner, gitu. Jadi nggak ada antara ini bosnya. Enggak sekarang nggak berlaku. Iya, ini anak buahnya enggak. Ini sejajar semua. Gitu. Oke. Okay. Dan mereka harus paham itu dan tahu gitu. Membawa karyanya kemana, gitu. Ada membawa marketnya kemana, okay. Gitu kan semuanya jadinya. Makanya yang gue selalu ngomong ke setiap produk ada 4 pertanyaan, gitu kan, gitu. Iya, pertanyaan. Karena itu jadi grand design sebenarnya buat gue. Okay. Lo ngeband mau ngapain, mau jadi apa, lo bisa describe gak band lo seperti apa, gitu kan, sama yang terakhir market lo siapa. Oke. Okay.
jujur aja gitu. Begitu dia bisa jawab, dia akan ngedrive bandnya ke arah situ nanti gitu. Nih Bang, ini selama mengurus pemain-pemain newcomer lah, punya pengalaman unik nggak? Banyak. Apa ya? Iya, WA banyak, pasti banyak banget kan. Gua butuh dua aja deh. WA bang, WA. Iya. Tuhan. Salah satu kita era tahun 2020. Yes. Dengan era digital yang luar biasa. Sebuah band itu butuh promo yang sangat betul. Intens. Betul. Ada seorang artis yang tidak punya WhatsApp. Buset, ha? Itu saat buat gue salah satu masalah itu. Umurnya berapa itu artis? Enggak tahu. Gitu. Oh? Ya, hal-hal begitulah. Oh. Masih ada. Di tahun 2020, ada band yang belum punya WhatsApp. Pertanyaannya kenapa? Enggak punya Instagram juga gitu. Waktu itu enggak punya Instagram juga. Enggak punya Instagram. Atau... Bandnya punya. Gue enggak punya Instagram. Gue bukan anak Instagram aktif. Tapi punya. Gitu lah. Dan ada lah jalan tentang apa yang gue isi. Ini ada anak band. Dia mau mengenalkan bandnya kemana gitu. Atau mungkin mereka kan masuk kategori bukan orang modern yang kesepian mungkin. Kesepian. Tapi takut terlalu ini. Om, bandnya ada. Bandnya ada. Bandnya ada di Instagramnya lagi dikasih salah. Oh iya. Iya. Itu cerita lucu. Ada yang seperti itu. Terus ya apalagi dengan mereka yang masih belia. Iya, masih awam. Bukan awam sih. Belia apa beliau? Di step pertama, kedua banyak perdebatan kita tentang sistem, tentang marketing, tentang promosi, tentang musiknya sendiri, tentang sound, bahkan sampai hal yang kecil-kecil banyak banget perdebatan. Dan kalau buat gue itu salah satu ilmu juga kan, karena pemikiran dari orang banyak tuh pasti membawa impact lebih buat kita kan. Ya seru aja jadinya, kita ketemu band, nanti ketemu band lagi yang mana, dengan pemikiran mereka seperti apa, itu seru sih. Okay. Ilmu menguji kesabaran. Seru sih tapi. Ini Sobat Master, ini di salah satu bicara alumni Malam Minggu ada dua gang. Pertama ada pelaku musik dan yang satu lagi pemikir musik, ya kan? Pelaku industri, ya. Artinya pemikir yang bagaimana. Tapi ini pelaku. Di dua gang ini bagaimana mereka bisa sinergi? Ternyata punya rumusan dengan konsep kegayaannya masing-masing. Ya. Tapi bagaimanapun mereka adalah yang menilai punya pasarnya adalah mereka sendiri arahnya mau kemana kan? Pada akhirnya mereka meluruskan nih teman-teman kita ini, ya, sobat. Membimbing. Bahasa kuliahnya membimbing gitu. Iya, membimbing. Oke. Okay. Pak dosen. Jadi sekarang Malam Minggunya sudah tidak lagi Malam Mingguan? Iya, Malam Minggunya di rumah. Oke, okay, jadi sudah alumni. Iya. Lu? Mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi. Iya kan, sekarang Malam Sabtu. Malam Sabtuan. Oke. Okay. Ini Kang Uli sama juga masih bermain dengan Malam Minggunya di rumah juga di rumah. Dengan anak dan istri. Oke, jadi lebih banyak quality time kali ya. Iya. Dirimu sama juga sama. Dengan yang lain. Bukan apa? Enggak. Saya tertip. Oke. Oke, nih ditonton ya. Ini gembok pagar. Sobat Master, ini di penghujung acara kita nih, boleh kita minta penilaian satu kata di alumni Malam Minggu. Menurut dirimu apa program alumni Malam Minggu? Alumni Malam Minggu ini satu seru kata. Sih, seru sih. Seru lu? Seru, gak cukup satu episode. Ah, sih. Bung? Gua. Yes. Itu lebih mendebarkan. Ayo kan. Aman. Oke, Sobat Master, demikianlah bincang-bincang kita dengan para musisi dan pelaku industri di alumni Malam Minggu. Semoga karya mereka akan mewarnai musik Indonesia menjadi suatu yang berbeda. Amin. Dan inilah musik Indonesia. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh Tio, Adi, Uli, Safir. Sampai ketemu di alumni Malam Minggu berikutnya. Bye. Ya, bye. Thank you.